Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk huruf yang seterusnya, itu huruf hamzah. Huruf hamzah. Cara nak buat huruf hamzah, mula-mula kita buat macam tarik garis lurus gitu. Kemudian kita akan ada buat macam titik empat segi tu. Titik empat segi. Kemudian macam huruf ra. Kita buat macam huruf ra. Macam huruf ra Kita akan lukis sikit. Contoh. Kita buat begini. Tarik lurus. Kita letak titik satu. Kemudian kita lukis. Buat macam huruf ra. Ulang. Kita tarik macam tu. Lepas tu buat titik. Titik empat segi. Kemudian buat macam huruf ra. Lukis je sikit. Gitu. Lukis huruf ra macam ni. Ra tu kan kita ra buat macam ni ra kan. Kita ada lukis. Tapi yang ni buat kita buat pendek. Untuk yang ni pendek saja. Kita buat sekali lagi. Tarik macam ni. Macam biasa. Kemudian kita buat titik. Kena buat macam huruf ra sikit, lukis lah sikit. Gitu. Tarik titik, buat macam huruf ra. Sekali lagi. Tarik, tarik macam tu. Kemudian titik dan buat macam huruf ra. Gitu. Ulang banyak kali ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.